Everyone, it's Sahya. Orang gani ni bos, ha? Gitu. Kenapa you rasa cantik ni? Ni sepaka hoodie je. Tak adalah. Saya nak ni nak tengok orang Terengganu. Maknanya nak pergi dating lah. Tengok orang Terengganu lah. Nak pergi dating orang Terengganu lah. Bukan. Nak intai-intai. Maknanya macam tu lah. Tak adalah. Ha, okay guys, so kita orang baru je lepas check out. So ini adalah hari yang kedua. Kalau dia halau. Nak pergi halau ni memang pukul berapa lah ni? So tak tahu kita buat aktiviti apa hari ni. Tapi korang tengok je lah mancing. Mancing ni, sini sungai. Mana sungai? Tapi ni sungai. So korang nak tengok tak chalet kita orang? Haa, so ini adalah chalet yang kita orang bermalam. Cantik tak ya? Betul, pakcik yang halau kita. So siapa-siapa tahu kat sini dah lilain. Haa, siapa yang tahu, tahulah dekat mana. Haa, so konten ni akan bersambung ke petang sekejap lagi. Sebab saya nak pergi rumah tok wan saya, nak pergi makan tengah hari apa semua, nak main dengan saudara benda semua. Lepas tu tak ada buat konten ni masa tu. Petang baru saya sambung. Sebab yelah, yelah aku macam dengan cerita nak pergi dating. Saya nak ni lah, nak jumpa sepupu. Sepupu ada dah tak ada orang kemaman. Ada orang kemaman. Ada. So gitulah, ada air dah buat konten lah nanti. Ya, yeah, bye. So kita sambung kerja lagi. So first Jones yang tanya kenapa saya balik piano, saya akan wajib singgah di tempat ni lah. Tanah perkuburan Islam. Saya akan ni lah, ziarah Toki saya, arwah Toki. Ayolah, okey. Takut. Tu aku tengok. Nak sedih, nak nangis balik aku. Bila dulu. Okay guys, so tadi kita dah settle pergi Kubom. Sekarang saya bawa Aira pergi pantai sekejap. Pantai tempat ni saya rockin dulu korang. Ni pantai Marina di Pek Marmai lah. Ni kita ada hiking apa semua kat Indo. Sana. Tepi sana. Zaman kecil kau mau hiking sini, mengimbau kembali kembalilah. Jadi saya nak tunjuk Aira di sini yang tempat saya membesar. Ah, Cruz. Okay. Besarnya ombok. Air pasang. Besar. Dekat Kelantan tak ada apa ni, pantai air hijau. Ya ke? Dekat Kelantan air kelabu. Air kelabu? Ya. Yeah. Sedek pantai ni. Saya cakap nak sambung konten saya petang tadi kan. Lepas tu hampir konten aku dah tak ada. Lepas tu tahu-tahu dia sampai malam. And now saya dekat Kuala Terengganu. Tadi kan ikutkan kita dah check in satu hotel dekat area sini. Lepas tu kenapa Ella? Silap tarik. Silap tarik. Lepas tu, tu esok kita booking. Lepas tu nak booking dah tak ada full. Terpaksalah pergi dekat hotel lain. So sekarang kita ada dekat Grand. Apa ya? Kita bermalam di Grand Continental. Esok kita balik. So nak cari dulu. So konten kita akan bersambung dengan esok lah ya, sebab sikit sangat. Okay, so jom kita masuk bilik dulu. Finally. Finally kita dah sampai dengan semua benda aku hitamnya. So aku nak ada ujung lah. Hello. Kita dah tu meski. Saya nak nak ambil kata yang satu. Tapi masalahnya kita, saya ni tidur tengku orang kata. Sebab dia sebab kata saya, jadi macam siaran Aira. Jadi saya selamat malam. Okay guys, so ini adalah last day kita orang di Terengganu. Sekarang kita orang nak check out lah. Sekarang kita nak check out. And tadi ada satu insiden yang berlaku di dalam bilik, di mana air-air tertumpah. Lepas tu kita call lah apa ni,
Yang servis dekat sini ni suruh hantar ayam baru. Lepas tu dia punya excited nak ambil ayam tu berbuk. So guys, jomlah kita pergi makan apa semua dulu and kita tengok kita nak pergi mana. Pergi cari kopok of course and lepas tu kita balik kot. Jom. So sekarang kita dah sampai di kedai Jomo dekat dekat apa ni? Gombadak. Gombadak. Saya nak cari kopi. Kau mengatakan aku ke? Ya, yeah, gong lah badak ni. Memang gong lah. Gong lah badak ni. Dah sakit ni. Aku dah nak jalan ni. Boleh pakai kot okay you sebab aku sakit. So saya nak cari kopi je sebenarnya. And then kita nak pergi cari makanan nasi apa semua tu lah nanti. Yeah. Kopi je, kopi je. Janji kopi je. Okay guys, so sekarang kita berada di dalam kafe Jomo, kebanyak. Thank you. So saya dengan Kemel lah dalam TikTok punya ranking lah. Yang antara kedai yang terbaik di Terengganu. Sebab ramai orang recommend kedai ni. Jadi sesuatu orang kebanyak sebenarnya datang saya. Ni review bukan saya dibayarkan pun sahaja. Baiklah. Cuma kedai ni, saya suka suasana yang cantik. Kita siap. Kita pergi ke latte. Kita pergi soft cookies. And kita ada strawberry danish. Ya. Yeah. Oh, makan aku belum sampai lagi. So, jumpa lah. Jumpa air lah. And then kita pergi cari nasi lah. Saya cakap dengan kamu. Left out. Okay guys. So, kita dah baru siap makan dekat apa? Along ikan maung. Lepas tu sekarang ni kita nak pergi cari keropok dekat mana? Keropok kelulut. Keropok kelulut dengan kita nak cari roti paun. Roti paun tu apa? Roti paun tu nanti aku tunjuk kat roti paun. Ya, memang sedar kalau mak darah aku nak balik rumah masuk boleh beli roti paun. Roti paun. Yes, aku jadi macam teringat nak beli banyak waktu saya pun. Paun. Lepas tu tinggal dekat tu pula. Tak. Lepas tu cari roti paun. Paun. Target balik 10 pukul 5 sebab esok kerja. Ya, saya nak sampai awal lah sebab saya tak buat sepat. Lah ni saya rabun. Silah saya makin tinggi. Dan untuk mengelakkan dari micro sleep. Aida pun tidur aku lah. Aku memang sleep dah. Aku tak ada micro-micro dah. Macam tu lah. Jadi sekarang kita on the way ke Marang. Marang. Dalam 30 minit saya tengok tadi. Ya, kita lalu. Tapi Nisa dia akan bawa saya rasa tak sampai 30 minit pun. Kan. Jom. So kita dah sampai dekat Marang. Saya waste keropok kelulut tadi. Lepas tu yang sampainya kat kedai ni. Kedai kaftan. So lah nak dengan Aida nak pergi shopping lah kaftan. Shopping kaftan. So jomlah kita keluar. Ni kedai kaftan je. Kedai batik. Kita masuk. So sekarang saya sedang menunggu akak tu tengah apa? Dia beri baju pun semua packing. Dan kita masih menunggu. Eh, kita tengok destinasi seterusnya macam mana. Dan ke mana pula? Tepang sini tutup. Alah, tak ada rezeki nak makan. Aduh, so kita pergi cari kepuk je lah. Kalau ada roti pound tapi jalan kita pergi beti je lah. So sekarang kita dah sampai di keropok kelulut 008. Yang ni ramai orang saja lah kat sini. So jomlah kita tengok, harap-harap buka lah. Ya Allah, minyak molek muka tu. Masya Allah, ujian kita orang tutup. Turun dah tadi. Turun dah, tutup. Nampak gayanya memang aku kena beli kepuk ke cendol lah. Cendol. Aduh, belagu sangat nak beli kepuk kat Kuala Terengganu. Cendol dah apa dia. So saya tak boleh naik highway lagi. Saya pun kena lalu dungu ke mamai. Cendol, baru boleh naik highway. Dah rapuh pula. Balik rumah dulu lah kalau gitu. Balik rumah ke mamang dulu lah. Jumpa abang dulu, dia semua. So, jom. Kena mari pula lah nanti ni. Sambung. Tak.
api malam-malam. Bisa tak sampai? Bukanlah. Tu api. Kenapa dia api? Ada api. Ha? Kenapa ada api? Sebab dia seperti berapinya cinta Aira. Dah agak apa jambang. So setahu saya lah. Dia macam yang dalam tong-tong tu tak tahu kenapa. Gas ke apa macam ni. Gas eh? Kalau korang tengok kat sini. Kenapa ha? Dia tak tahu. Tak sebab saya macam bahan apa saya tak ingat. Apa saya beritahu itu. Bahan api fosil. So kalau nak buang salah lah. Jadi dia cara dia adalah Membakar. Di sana, di kiri kanan. So, kenapa di sini tu besar tu. Kenapa di sini orang cakap tidak ada kawasan rumah lah yang banyak? Sebab takut terbakar. Dia macam dekat mana kata yang kawasan mati tu dekat luar negara. Ingat saya sebab cikgu saya ajar kat sini kalau in case benda ni pecah ke terbakar ke macam manalah, saya tak tahu, tak ingat dah. Ini adalah jadi kawasan mati lah orang kata. Kau, mana? Jauh. Buatlah settle. Babi api. Dah tak boleh mungkin atas lagi. Oh, itu. So guys, kita berhenti 7E pula lah. Petronas sekejap. Kita membuang-membuang dan carilah beberapa makanan sedikit. So lepas ni kita cepuk dah. Dekat dah. So sekarang kita berada di Cendol. Lepas pada sempadan kemaman kat sana. Kita nak pergi cari keropok. Dulu aku semua yelah keropok untuk kita bawa balik. So ini adalah destinasi yang terakhir untuk kita beli-belah. Kalau korang tengok sini macam Aries ni memang sepanjang perjalanan ni orang jual keropok. Jual benda-benda yang macam ni lah. So, jomlah kita pergi cari and then kita balik. Tak rai tu. Okay lah guys, saya lupa nak outro content saya tadi. So, kita orang pun dah berada di mana ni? Temerloh. Pada jam 10.30. So, saya nak outro. Saya nak end content saya sampai di sini sahajalah guys. Saya dah buat kereta dulu. Dah percuma. Jadi, jadi kita sambil di sini saja. Korang jangan lupa like, comment, subscribe and share. Kita jumpa di next content. Korang boleh tengok apa barang yang selepas ni yang saya beli bagi dekat someone special. Yes. Korang kena stay tuned. Bye bye. Assalamualaikum. Bye.